acaranya kegiatannya murni dari kelurahan, inisiatif dari kelurahan saja. Sesungguhnya itu sudah dilakukan di tingkat kecamatan. Kalau tingkat kecamatan sudah dilakukan di depan SPBU Jalan Buli Mulia. Nah, ini tingkat kelurahan. Ini sangat inisiatif daripada Pak Lurahnya sendiri. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada masyarakat supaya tetap menjaga protokol kesehatannya. Dalam hal apa? Untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini di lingkungan Pademangan Timur. Mudah-mudahan ya dengan kita laksanakan peresmian ini, warga di sini terus langsung begitu lewat, oh ya, langsung mengingat protokol kesehatannya. Saya rasa itu untuk demi kesehatan kita semua. Kalau untuk trennya semua di Pademangan ini sesungguhnya menurun, ya, termasuk ke DKI juga sudah menurun. Tapi kan belum tuntas. Tetap kita selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat kita supaya kita tetap menjaga protokol kesehatannya dan selalu menjaga 3M-nya itu. Nah, kita tidak bosan-bosan. Nah, kita juga selalu melakukan PSBB. Itu PSBB kita lakukan dengan 3 pilar. Pagi, siang, dan sore. Ya, minta maaf sama Pak Lurahnya kita. Jangan lupa subscribe ya!